maksudmu? Bruh. Di video kemarin, aku sama Lily kan gak muncul. Yang ada itu cuma kau sama sepupu-sepupumu doang. Entah apapun, gak jelas sekali kau. Iya kan, Lily? Gak usah kau jawab, Li. Ada kali pertanyaan dia itu. Oh, apa sih? Kita ini baru muncul kan? Soalnya kemarin kau tentang sepupu si Mela. Iya kan? Iyain aja biar cepet. Oh, kayak gitu ya kau sama aku sekarang. Kena mental. Ayo, adek, kita main lagi. Iya, papa, sebentar. Ini aku lagi main HP loh, seru kali loh. Loh, kau tuh main HP siapa? Huh? Oh, aku ini main HP Kak Lily. Tadi pagi aku pinjam sama Kakak Lily, tapi sekarang belum kubalikin. Oh, enak kali lah. Kalau Kak Mela pelit loh. Jarang kali aku dikasih pinjam HP. Kasian. Canda kasian. Ayo kita main lagi, Popeye. Ayo. Oh, ya udahlah. Ayo kita main lagi. Oh iya, bentar. Aku matiin dulu HP Kak Lily ini. Ayo Popeye kita main. Kenapa? Nama kau tuh sebenarnya siapa sih? Masa aku harus panggil kau adek? Oh, nama asli aku itu sebenarnya si... Hei, Siti Markona. Sini kau. Siti. Oh no. Sini, balikin HPku. Udah dikasih pinjam dari tadi kok gak dibalik-balikin sih. Memang kebiasaan kali kau ini. Kak Lily ngamuk. Mati aku. Iya kak ya. Cepat sini. Kasian kali lah aku tengok adekmu itu. Biarin aja lah. Kau aja sering kali tuh marahin si Popeye. Aku serius nih weh. Kalau aku punya kakak kayak si Lily, kabur aku dari rumah. Punya kawan gak ada akhlaknya. Ini kak HP-nya. Hah, bawa sini HP-ku. Bukannya dari tadi kayak gitu. Oh, jadi nama dia Siti. Maklumin aja ya, dek. Kakakmu itu kan sifatnya emang kayak gitu. Ya kan? Heleh. Diam aja lah, Kaura. Kau itu gak punya adek, jadi gak tahu rasanya tuh kayak mana. Iya, santuy lah. Ada Popeye. Kok, nama Popeye ini kok Popeye sih? Hah? Memangnya kenapa, dek? Kenapa namanya gak yang lain aja? Ayo, Mel, jawab. Ya, mana aku tahu. Kau tanyalah sama mama. Kan mama yang kasih nama, bukan aku. Oh ya, udahlah kayak gitu, kak. Kok bisa kau tanya sama aku? Popeye kira kakak tahu. Popeye pulang dulu ya, kak. Mau tanya sama mama. Ya udah, pulang sana. Ayo, Siti. Bentar, Popeye. Kau ikut aja sama si Popeye. Jangan ganggu aku main sama kawanku. Dasar Kak Lily pelit. Hah? Apa yang kau bilang itu? Pelit. Hei, mau kemana kau? Mau pergi, malas sama Kak Lily pelit. Oh, awas kau nanti. Ayo, Siti, kita ke rumah Popeye. Ayo, Popeye. Bandel kali lah anak itu. Sabar. Weh, kita ke rumahku juga yuk. Jadi penasaran aku sama cerita mamaku itu. Ih, yuk sana yuk, aku pengen dengar juga loh. Sama. Ayolah. Wih, ternyata kalian penasaran juga ya. Ya iyalah. Yaudah, ayo kita pergi sekarang. Kuikas. Nggak usah diingatin lagi. Ih, males sekali aku sekolah. Nggak apa-apa, biar dapat uang jajan. Ayolah, jangan berdiri di situ. Iya, Popeye. Nggak sabaran kali pun kau tuh jadi orang. Mama! Hah, pulang juga kau itu. Tengok itu di meja. Bang Liam udah beliin es krim untukmu sama Kak Mela. Ih, Popeye mau. Mak, si adek ini boleh makan? Iya, boleh lah. Yeay, yore, yeay. Later.
Popeye, di mana Kak Mela itu? Kenapa dia nggak ikut pulang samamu tadi? Kak Mela kayaknya bentar lagi pulang sama kawan-kawannya. Oh. Nah, akhirnya pulang juga kau itu, Mela. Ayo, ayo, makan dulu nih, ada es krim loh. Wow, es krim raksasa. Mak, Popeye mau nanya, Mak. Kenapa nama Popeye itu Popeye? Kenapa nggak yang lain aja? Hei, janganlah kau tanya sama Mama soal itu. Kau tanya sama Kak Mela, soalnya dia yang kasih kau nama. Kok aku, Mak? Heh, pasti kau itu nggak ingat, kan? Enggak, Mak. Ya udah sini biar Mama ceritain. Ih, Mak. Lucu kali adik bayinya. Mela suka kali tengok dia. Oh iya, Mel. Bapak ini kan belum kasih nama untuk dia. Bapak ada siapin banyak kali nama-nama untuk adik bayi ini. Kau pilih aja ya, Nak. Ih, boleh Mela pilihin? Boleh, iya kan, Mak? Iya. Boleh nggak, Mak, Pak, kalau Mela yang buat namanya untuk adik bayi? Boleh, boleh, boleh. Emangnya Mela mau kasih nama adik bayinya apa? Bentar, Pak, biar Mela pikir dulu. Hehehe. Aha! Gimana, Mela? Udah ketemu nama untuk adik bayinya? Adik bayinya bulat kayak kue pai. Pai. Popeye. Popeye, Mak. Apa? Hah? Popeye? Iya, Popeye. Boleh kan, Mak? Kau tanya sama bapakmu sana, jangan sama Mama. Kok abang sih, Dek? Pak, boleh kan kalau nama adik bayinya itu Popeye? Kan lucu kayak kue pai. Ya boleh ya, Pak? Aduh, Mela, kenapa namanya harus Popeye sih? Bapak itu ya udah siapin banyak kali nama-nama untuk dia ini. Masa namanya harus Popeye? Boleh lah, Pak. Namanya kan lucu, Popeye. Berlama-lama kemudian. Udah, jangan nangis lagi lah, Mela. Ya udah boleh namanya Popeye ya. Namanya Popeye. Dah, jangan nangis lagi dah. Tenang. Ih. Udah, jangan nangis lagi. Nanti si Popeye bangun. Hah? Nama adik Mela jadi Popeye? Iya, namanya Popeye. Yeay, nama adik Mela Popeye. Yeay, Popeye imu. Heh, namanya Popeye akhirnya. Nama kau Popeye ya, Nak? Popeye. Popeye lucu. Apa nak kakak ini? Apa? Mana ingat aku soal itu? Popeye. Mana ada aku kayak gitu, Mak? Memang kayak gitu kejadiannya. Kalau kau masih gak percaya, kau tanya aja sama bapakmu nanti ya. Kalian tuh ada cerita gak, weh? Soal pertama puasa. Kalau ada cerita lah. Kenapa? Kok tumben kau tanya soal itu? Gak apa-apa, pengen denger aja. Aku gak ingat loh. Ya. Oh, adik ada, Kak. Karena Mama pernah cerita soal pengalaman pertama puasa Kak Lili. Ih, cerita, Dek, ceritalah. Penasaran kali ya, Bang. Sama aku juga. Oke. Hei, memangnya Mama ada cerita apa samamu? Cerita ini, Kakak denger aja. Jadi, kata Mama itu hari pertama Kakak puasa. Umur Kakak masih 5 tahun. Mak, kapan bukanya? Ya ampun, Lili, sabarlah, Nak. Bentar lagi dibuka loh, sekitar 2 jam lagi. Kau sabar aja ya. Kau tidur sana kalau enggak. Gak mau tidur. Oh iya, Mak. Lili mau nanya, kalau kita kumur-kumur itu batal puasa enggak? Hah? Ya enggak batal lah, Nak. Kita kalau wudhu kan ada kumur-kumur loh. Mana batal itu? Ada-ada aja lah. Nah, itu pun pengen nanya lah anak ini. Ya udah paham ya kau itu kan? Udah, Mak. Hah, baguslah kau udah paham itu ya.
Ya udah sana pergi main ya Lili. Mama mau masak ini, jangan diganggu lagi ya. Iya ma, oke. Ihi, tak sabarnya aku. Later. Mama. Mama. What? Hah? Kenapa mama kok terkejut gitu? Iya Allah, Lili. Kok minum kau? Kan lagi puasa. Lili gak minum, mak. Kan cuma kumur-kumur. Kata mama, kumur-kumur boleh. Jadi Lili kumur-kumur pakai ini biar seger. Gak apa-apa kan, mak. Kan Lili gak minum. Ya janganlah kau kumur-kumur pakai kopi. Ya Allah, si Lili ini. Kumur-kumur kok pakai kopi sih? Aneh kali si Lili ini memang. Mantap Lili. Diam aja Kaura. Oh iya bang, yang rambut merah itu siapa sih namanya? Kaura bang itu kan? Rambut merah? Oh, si Tasya. Kenapa memangnya? Iya, abang kenal dia sejak kapan? Kalau nggak salah sih, sejak... Udahlah, nggak usah bahas itu napa. Cie, ada yang cemburu kayaknya nih. Sok tahu kau, mana ada aku cemburu, ada-ada aja lah. Tapi ya, Mel, kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya kita pernah lah ketemu dia dulu. Kapan, Ra? Dulu aku nggak pernah lah ketemu anak itu. Pernah sih sekali. Biasa aja lah, kaget aku. Ya maaf. Ini loh Mel, pas kita masih SMP, itu kita pernah loh ketemu dia sekali di depan sekolah kita yang sekarang. Jadi kayak gini ceritanya. Ra, di mana kau? Mel, aku telat bangun tadi, jadi gak bisa aku pergi sama kau hari ini ya. Kapan-kapan aja lah kita pergi bareng ya. Gaya aja kau mau pergi sekolah bareng sama aku. Ujung-ujungnya kayak gini lagi, jijik kali aku lah. Maaf lah, aku telat bangun loh. Iya udah janji ya, besok kau jemput aku di sini. Kalau enggak besok aku pergi sendiri lagi. Iya he, besok aku jemput kau, tenang aja. Kakak mau berangkat ke sekolah kan? Ya iyalah, masa aku ke sawah sih? Mel, oi Mel, kenapa kau gak jawab? Mel, Kak, berangkat bareng yuk. Tadi aku mau pergi sama si Ara kawanku, tapi dia gak bisa karena dia telat bangun tadi. Oh, ya udahlah, ayo kita pergi bareng. Meanwhile, kau tunggu di depan SMA Sakura ya, aku pergi sama Kak Liam. Siapa Kak Liam? Udah, kau tuh gak usah banyak nanya. Cepat makan lah, nanti kita telat loh. Tinggal jawab aja pun susah. Tenang aja kau, nanti aku cerita loh. Iya, udahlah. Yaudah, aku tutup dulu ya. Makan terus, cepet kau. Ra, cepetlah kau makan. Nanti telat kapok kau. Salah lah, bang. Yakin kau mau tunggu di sini? Nggak mau abang ntar aja sampai ke sekolahmu? Enggak bang, aku nunggu kawanku loh. Oh gitu. Wow. Wih, bagus sekali ah sekolah ini. Nanti kalau udah tamat SMP, aku mau masuk ke sini aja lah kak. Bagus sekali sekolahnya. Iya Mel, bagus itu. Masuk sini aja kau, deket dari rumah sekolahnya, enak lu. Yaudah, kalau gitu kakak masuk ke kelas duluan ya, dek. Oh, oke kak, oke. Tasya, itu kau tengok di sana. Apa sih, Ci? Si William datang loh, itu sana kau tengok. Iya, itu dia loh. Halo, kamu mau ke kelas apa ya? Apa sih? Bukannya kenal juga.
kita satu organisasi loh. Ya, dicuekin lagi. Ayo Mel, kita berangkat ke sekolah. Hele, bikin lama aja kau itulah. Ya maaf loh, tadi aku telat bangun. Imela ini pun. Skui, kita berangkat sekolah. Bentar. Wow, bagus sekali sekolah ini. Ih, jadi pengen aku masuk ke sini lah. Iya kan Mel? Pengen kali aku masuk ke sini lah. Itu kan anak yang pergi sama si William tadi. Kok bisa dia berangkat bareng ya? Jangan-jangan itu pacaran si William? Hei, mana mungkin itu pacarnya? Coba kau lihat itu, rambut sama mukanya mirip kali sama William. Aku yakin kalau itu adiknya, bukan pacarnya loh. Rara, coba kau lihat kakak itu. Yang rambut merah sama rambut kuning itu kan? Kok senyum dia sama mu, Mel? Kau tuh kenal ya sama dia? Gak kenal aku sama dia loh. Nah, tadi kan aku suruh kau tengok dia tuh. Karena aku mau cerita tentang ini loh, Ra. Jadi kan tadi aku tengok kakak rambut merah itu, dia kayak sapa Kak Liam gitu sama nanya kabarnya, tapi kayak enggak dipeduliin gitu loh. Aku pengen ketawa tapi takut dosa. Ih, kayaknya mereka itu gosipin kita lah. Ih, parah kalian SMP itu. Udahlah, biarin aja. Mereka itu masih anak-anak loh, janganlah kau marah. Ya udah, kita masuk kelas aja yuk, sebentar lagi bel loh. Iya, ayolah. Nah, gitu kayak dari tadi. Ayolah. Ya ampun, capek kali aku ketawa. Ayolah, Ra, kita ke sekolah. 10 menit lagi udah masuk loh. Iya, ayolah, ayo. Apalagi tinggal kita ini. Dan hari itu kami dihukum karena telat. Gara-gara si Mela gegosip. Tamat. Dendam apa kau sama si Tasha itu, Mel? Ya ampun, kayak gitu kali kau. Apa si Mela itu? Ada satu lagi nih. Apa? Cerita lagi? Ya iyalah, tentang cerita ini. Widih, cerita apa bang? Pengen kali aku denger. Cerita masa kecil abang Mela sama si Popeye pas umurnya masih 1 tahun. Wah, ada Popeye bang. Ceritalah bang. Popeye penasaran kalau ada Popeye. Iya. Jadi gini ceritanya loh. Dengerin ya. Ih, lucunya adekku Popeye. Udah bisa jalan, udah bisa berdiri. Tadi. Balik aja. Iya, Mela. Kak Mela, bukan Amela, Popoy. Nah, kayak gitu, sebentar ya. Nah, sebentar. Pukulan sapu mama. Hey, kenapa kau tepuk pantat dia? Oh, no. Makanya jangan suka tepuk pantat anak bayi. Dah kena tai kan kau. Kena marah. Mela mau cuci dulu. Popeye bau. Bayi muntah. Mama, Mela kena. Cok koe. Aku juga yang gendong. Mana bau kali tainya.
udah jangan nangis lah, Dek. Ih, bau kali pun ih. Tante, si Popeye di celana. Ih, Mela muntah. Aha, kami kena Popeye. Oh, Dahlah, pasrah aja.